Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Vario 110. Wah, ini motor starternya susah. Di starter bunyi tek 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 tek. Ini kalau yang nggak tahu biasanya langsung diganti akinya. Ya padahal bukan. Jarang banget kalau aki yang kena. Ini rata-rata dari CDI-nya. Nah, ini kasus seperti ini sering terjadi pada motor Vario 110 sama Beat Karbu. Nah, yang mana motor tersebut CDI-nya sudah lemah atau sudah setengah modar. Nah, gimana solusinya untuk ngakalin tanpa diganti CDI-nya? Nah, ini cara cepat aja ya. Cara cepat kita langsung buka soket di sini yang terhubung dari CDI, yaitu kabel warna kuning laras hijau. Nah, ini kabel laras kuning laras hijau dilepas, lepas van. N, dinyalain dulu coba, dites. Nah, tuh bunyinya kayak gitu. Jadi susah ngangkat. Nah, yuk coba dilepas itu. Kuning laras hijau. Ini yang dari bentuk starter dua-duanya nih. Nah, ini dipotong aja, dilepas, dipotong. Nah, yang merah digabungin ke yang kuning laras hijau. Tangannya bagus banget, Pan. Tangannya bagus. Biar dikira kerja. Terus yang kuning laras hitam ini ke ground. Ke ground ke mana aja bisa, ke aki, ke baut-baut ini bisa, terserah, tinggal ditempelin aja. Nah, coba kita tes. Coba dites starter. Oh, langsung top gear. Lagi coba matiin kontaknya. Lagi-lagi. Nah, pokoknya itu aja, cara cepat aja biar tidak bongkar bodi yang lain-lain, bongkar bodi depan aja. Ini yang kuning laras hijau dilepas dari soket ini. Dilepas, baru disambungin yang merah, kabel warna merah dari bending. Nah, ini ke masa. Udah gitu aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.